bikin baper. Intip keseruan dan kemesraan Egy Maulana Fikri minta jatah pada Adiba Hanza, gak kuat nahan. Abis isya, aja tanggung ucap Adiba Hanza. Aku pengennya sekarang, tutur Egy Maulana Fikri. Telah memasuki hari Kamis, di mana malamnya adalah malam Jumat. Hal itu merupakan hari berbahagia bagi para pasangan yang sudah menikah, sebab terdapat sunnah dianjurkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen spesial itu tidaklah dilewatkan sedikitpun oleh pasangan muda Adiba Hanza bersama sang suami Egy Maulana Fikri. Terlihat pada vlog YouTube Sumber Arah, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Adiba Hanza itu pun, pasangan muda tersebut tampak terlihat mesra. Bahkan saling peluk dan cium kening. Halo guys, aku terdampar. Diculik oleh suami aku. Kita di sebuah tempat penginapan pinggir pantai, kata Adiba Hanza pada video berdurasi 12 menit. Egy Maulana Fikri pun menjelaskan bahwasanya lokasi kedua pasangan muda yang sedang menikmati malam Jumat itu pun. Dan sampai di pulau ini, istri gak enak badan dan harus culik kamu biar kamu sembuh adalah liburan, bukan minum obat, ujar Egy Maulana kepada Adiba Hanza di atas kasur. Sementara itu, Adiba Hanza dan Egy Maulana pun mengakhiri video karena hendak melakukan momen spesial. Kita mau pacaran dulu ya guys, karena besok pagi mau lihat laut. Hasil dari suami aku menculik aku. Suasananya seperti pulau. Sungguh suasana romantis, tutur Adiba Hanza seraya berakhirnya video tersebut. Tak hanya itu, pasangan Egy Maulana Fikri dan Adiba Hanza bahagia karena mereka bersyukur berkahnya menjadi suami istri. Mereka menceritakan kepada Ruben Onsu dan Sarwenda bagaimana menjalani malam pertama yang sama-sama canggung. Diakui Adiba Hanza, dia canggung pada saat malam pertamanya. Karena Adiba Hanza tak terbiasa tidur didampingi seseorang. Indah banget pemandangan aku, tidur aja ganteng, kata Adiba Hanza memuji Egy Maulana Fikri. Saat berbincang-bincang dengan Ruben dan Sarwenda di program Diary The Onsu Trans TV, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Usai resmi menikah dengan Egy Maulana Fikri, Adiba Hanza tak malu lagi memamerkan kemesraannya dengan sang suami. Seperti baru-baru ini, Adiba Hanza dan Egy Maulana Fikri memamerkan kemesraan mereka di tempat tidur setelah keduanya resmi menikah. Terlihat Egy Maulana Fikri merangkul dan memeluk Adiba Hanza. Adiba Hanza mengaku senang memiliki suami seperti Egy Maulana Fikri. Menurut Adiba Hanza, selain baik, Egy Maulana Fikri ini juga memiliki paras yang tampan. Hal tersebut disampaikan Adiba Hanza saat berbincang-bincang dengan Ruben dan Sarwenda di program Diary The Onsu Trans TV, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Indah banget pemandangan aku, tidur aja ganteng, kata Adiba Hanza memuji Egy Maulana Fikri. Diakui Adiba Hanza, dia canggung pada saat malam pertamanya. Karena Adiba Hanza tak terbiasa tidur didampingi seseorang. Namun setelah menikah,
Adiba Hanza merasa senang karena ada sang suami yang menemaninya tidur. "Indah banget pemandangan aku, tidur aja ganteng," kata Adiba Hanza memuji Egi Maulana Fikri. Kaget, awalnya, tetapi, sekarang, indah banget pemandangan aku, pungkasnya. Diketahui, Adiba Hanza resmi menikah dengan Egi Maulana Fikri pada hari Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Tak hanya itu, seperti yang diketahui, Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri baru saja resmi menikah pada Minggu, 10/12. Pasangan yang dikenal telah dekat selama 7 tahun ini akhirnya menggelar akad nikah di Half Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bintang timnas Indonesia ini mengucapkan ijab kabul seraya menjabat tangan Abizar Al-Ghifari selaku wali nikah Adiba Hanza. Egi Maulana diketahui meminang Adiba dengan mas kawin berupa 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas, dan uang sebesar 1.210 euro. Ucapan syukur dan suasana haru menyelimuti pernikahan Adiba dan Egi usai keduanya sah menjadi pasangan suami dan istri. Di hari bahagianya, Adiba dan Egi sama-sama tampil menawan dalam balutan busana pengantin bernuansa warna putih. Sementara di momen resepsi, keduanya tampil dalam balutan busana bernuansa warna hitam.